gitu juga keles. Cirebon. Hai, sekarang kita ini udah di Osaka. Jadi tadi kan abis dari stasiun Shin Osaka ke Chibune Station. Nah, kita mau on the way ke masjid Osakanya. Yuk. Keluarnya lurus yang ke arah ini ada loteria. Jadi jalan lurus sampai ke jembatan hijau di depan. Jalan lurus aja. Lagi hujan. Ini udah nyampe jembatan, masih jalan lurus. Jalan lurus aja. Pokoknya jangan belok-belok dulu, lurus. Mau baru nyebrang sih. Oh, ini kayak di perumahan rakyat gini. Ini jalan lurus ya. Ini patokannya gedung ini dan masjidnya percis ada di seberangnya ini juga. Belum rame, soal Jumat mungkin baru rame jam 1-an gitu ya. Tuh, suaranya ini. Tapi kita coba masuk. Cuma untuk cewek buat sholat juga, tapi nggak boleh pakai HP. Tuh, masuk ke sana. Kok udah dulu ya? Ke sana habis sholat Jumat, tapi udah agak lama sih. Soalnya aku turunnya tadi agak lama, soal sholat di depan. Mungkin tadi lebih rame kali. Halo, dingin banget. Terus ini kita mau kulineran aja hari ini. Jadi kita tuh pengen nyobain yang khas dari Osaka, yaitu okonomiyaki sama takoyaki. Tapi yang halal. Jadi kalau mau ke sana itu harus naik subway, turunnya di stasiun Noda Hanshin exit 7. Jadi menunya nih, ini juga udah ada sertifikat halalnya. Macam-macam. Untuk yang khasnya itu di sini ekonomi khasnya. Nih sama takoyaki. Handmade. Macam-macam. Terus dia juga jual sekarang. Lucu banget pakai ini, pakai penggorengan. Kita pakai. Terus kita ambil. Ini juga lebih berasa, lebih asin.
Terus ini juga, kalau ini creamy gitu rasanya, enak deh pokoknya, dua-duanya enak. Ayo kita makan. Guys, sumpah ini enak banget, apa namanya kayaknya. Kalau kasih ini harus nyobain.